Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debri Gajah Nuar Akbar dari kelas F. Di sini saya akan melakukan praktikum pencemaran air yang bertujuan yaitu untuk mengetahui larutan air deterjen terhadap ikan nila. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh air terhadap organisme. Nah, di sini saya sudah mempunyai alat dan bahan. Yang pertama deterjen dan sendok. Dan ini stopwatch. Ikan nila 7 ekor, air secukupnya. Gelas ukur 1 dan gelas plastik ada 7 yang sudah diberi tanda label di sini 100%, 50%, 25%, 6,25%, 12,5%, 3,1%, dan 0%. Oke, yang pertama-tama kita akan mengambil air sebanyak 250 ml. Kita tuangkan ke gelas ukur. Setelah sudah mencapai 250 ml, kita akan memasukkan ke label yang bertulis 0% sebanyak 125 ml. Setelah itu kita akan memasukkan deterjen secukupnya. Sebelum deterjen kita akan memasukkan air dulu sebanyak 250. Lalu kita akan masukkan deterjen di sini secukupnya. Nah, di sini kita akan memasukkan ke label yang telah ditulis 100% sebanyak 125 ml. Dan lalu kita tambahkan air lagi sampai 250 ml lagi. Kita memasukkan ke label yang bertulis 50% sebanyak 125 ml. Kita isi lagi air sebanyak sampai 250 ml. Kita tuangkan ke label yang bertulisan 25% banyak itu 25 ini. Sebentar. Lalu kita tambahkan air lagi sampai di gelas ukur 250 ml. Kita tuangkan ke label yang bertuliskan 12,5% sebanyak 125 ml. Lalu kita tambahkan air lagi sampai 250 ml. Kita masukkan ke yang gelas yang bertulisan label 6,25% sebanyak 125. Seperti itu seterusnya kita tambah lagi. Yang terakhir 3,1% sebanyak 125. Setelah
semua gelas terisi air deterjen yang terkontaminasi sudah ada tulisannya di sini, kita akan memasukkan ikan nila bersama-sama. Lalu setelah itu kita akan melihat apa reaksi ikan nila terhadap air deterjen. Kita akan pantau terus selama 10 menit pertama hingga 4 sampai 40 menit. Kita akan masukkan satu persatu ikan nila, pertama dari yang 100. Kita ada support, kita langsung mulai saja. Oke teman-teman, saya sebelumnya sudah memasukkan ikan nila di setiap gelas. Nah, saya di sini melihat ikan nila yang ada di gelas bertulisan 100%, dia sudah mulai agak pusing-pusing. Nah, yang di sini pun sama, sudah mulai tidak aktif lagi. Di sini yang di gelas 25% itu memang dari awal ikan sudah mengeluarkan lendir seperti itu. Yang 12,5% aktif, cuman tidak terlalu lincah. Di sini pun begitu, dia hanya diam saja. Kadang sesekali keluar mau ke permukaan. Dan yang di 3,1% ini dia mengeluarkan lendir seperti kejang-kejang gitu. Yang ini 0% sehat. Oke teman-teman, ini sudah menunjukkan ke menit ke-20. Di sini ikan sudah mulai mati. Yang 100% sudah mulai mati. Yang 50% sudah hampir mati, ini sudah sekarat sepertinya. Dan yang 25% terus mengeluarkan lendir dari menit ke-10 pertama. Dan di sini 12,5. Ikannya ini sepertinya pusing, sudah seperti mengeluarkan darah juga sedikit. Di sini 6,25, ya sudah tidak bergerak sama sekali. Di menit 3,1% dan dia juga sepertinya hanya diam saja, mangap, mengeluarkan lendir seperti itu. Oke teman-teman, di sini stopwatch sudah menunjukkan ke menit 30. Di sini saya akan mengecek satu persatu dari deterjen yang 100%. Ikannya mati dan mengeluarkan lendir banyak sekali lendirnya. Ada darah juga, tetapi hanya sedikit. Yang 50% ini sudah mati juga, cuman ini tidak mengeluarkan darah, hanya mengeluarkan lendir dari insangnya. Ini yang 25% juga mati, hanya mengeluarkan lendir, tidak ada darah, sama seperti 50%. Di 12,5% di sini dia juga sudah mati, mengeluarkan lendir, dan sepertinya masih hidup, tidak jadi mati. Hanya sekarang saja ini yang 12,5%. Yang 6,25 ini sudah mengembang, dia mati mengembang. 6,25% mati mengembang. Yang 3,1% ini dari menit ke-20 hingga sampai ke 30 menit ini sekarang, dia mencoba berusaha naik ke permukaan. Sepertinya sudah mulai pusing-pusing gini, dan lendirnya juga semakin lama semakin banyak yang dikeluarkan. Waktu sudah menunjukkan 40 menit dan di sini ikan sudah mati semua. Dari gelas, dari 7 gelas ini yang terakhir mati yaitu deterjen yang 3,1. Yang mati pertama di 100%. Nah, sekian praktikum pencemaran air dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.